Cacasi atau Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kecamatan Medan Belawan Togu Urbanus Silai menyampaikan, digelarnya Liga Catur Berseri 1 Medan Utara ini bertujuan untuk membangun bibit-bibit muda yang akan dibina ke depannya guna menjadi atlet terkenal dalam bidang catur. Liga Catur Berseri 1 Medan Utara ini berlangsung di Cafe Food Court Jangkar Jalan Raya Pelabuhan lingkungan 43 Kelurahan Belawan, Sumatera Utara. Sudah berlangsung selama 2 hari dengan jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 40 orang. Camat Medan Belawan Ahmad SP juga sangat mengapresiasi atas kegiatan Liga Catur ini. Berharap menjadikan olahraga ini sebagai salah satu ikon kemajuan generasi bangsa dengan semangat semboyan Gens Una Sunus. Belawan, saya sebagai ketua Pertasi Belawan Tugu Urbanus Silain, hari ini kita mengadakan kegiatan Liga Catur Pertasi yang kita undang banyak dari Kota Medan juga ada, terkhusus Belawan. Kita mau memajukan generasi muda dalam bidang catur. Jadi kegiatan hari ini, eventnya kita buat 2 hari, Sabtu dan Minggu. Jadi kita dalam rangka mencari bibit-bibit sekaligus dalam mengkaryakan membina generasi-generasi muda semoga kedepannya menjadi atlet nasional dalam bidang catur. Dalam catur perputaran catur piala apa, Pak? Ya, hari ini kita masih buat piala umum saja. Kemudian kita karena ini berseri, seri kedua nanti akan kita tingkatkan untuk di bulan 3. Kita mungkin kasih piala yang khusus lah, yang event-event yang lebih bagus lagi. Oke, gambaran kita, gambaran usia kita tahu. Biasanya apapun organisasinya, kecamatan itu untuk pembinanya adalah IPIKA. Kalau di sini IPIKA Plus, kebetulan saya sebagai camat di sini sangat-sangat tertarik dan mendukung hal ini. Karena apa? Karena suatu hal kita akan memberikan apresiasi kepada Percasi Kecamatan Medan Belawan. Dari Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.